Baik, setelah kita membahas tentang form login dan hak akses, kita akan lanjutkan ke pembuatan form transaksi penjualan. Tapi sebelumnya menu-menu ini harus kita perbaiki dulu, kita lengkapi. Kasir, master kasir, show, kemudian barang, master barang, show, kemudian nah di sini penjualan kita belum punya formnya add project open form kita kasih nama penjualan di sini kita kasih transaksi penjualan supaya tampilannya enak dilihat center screen desainnya seperti ini ada transaksi penjualan kita akan buat kita estimasi dulu objek-objeknya label 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 label kita coba buat 3 buah 13 buah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 oke okay. Kita rapikan dulu eh, posisi-posisinya. Nanti, kita atur datanya serapi mungkin. Kita akan coba usahakan datanya kita atur serapi mungkin. Oke, kita coba blok, kemudian border stylenya kita kasih fix single leb tingginya 350 ini sementara kita setting seperti ini design 1 2 3 4 5 6 berarti di sini 1 2 3 4 5 6 kemudian di sini di bagian bawahnya kita atur ulang di sini ada item 9 10 11 12 13 karena di sini nanti kita akan pasang sebuah text Nah, kira-kira seperti ini kondisinya ini tidak perlu terlalu lebar karena datanya kecil kita caption captionnya kita atur captionnya faktur di sini tanggal di sini jam ini item di sini total di sini dibayar dan di sini kembali oke kita atur dulu kemudian di sini ada komen satu dua tiga buah komennya oke komen ini kita atur posisinya ini namanya captionnya simpan di sini batal di sini tutup oke kita perlu sebuah ado dc dan di sini kita perlu sebuah data grid posisinya bisa kita atur ulang oke okay. seperti ini kira-kira nanti ini bisa kita rapikan lebih lanjut oke okay. kira-kira seperti ini desainnya ini kita coba klik kanan tingginya kita atur dulu jadi dua oke langkah yang pertama kita simpan dulu penjualan save menunya pada saat dipanggil penjualan song kita testing dulu uu rusmawan, admin oke testing seperti ini transaksi penjualannya ini desainnya kita coba eh adapun coding akan saya bahas pada sesi berikutnya.